You tahu gak kenapa I mau ketemu you hari ini? Kenapa? I bentar lagi mau nikah. Iya kan? Iya. Masa? I mau ke Jepang, I mau nikah. Serius? Ya mas? Serius? Jepang apa bercanda? I kan sering teleponan waktu di yeah. di kita satu. Itu pacarmu? Iya itu. Ya. Itu pacar I bener. Gokil. Serius tapi itu mau nikah ini? Mana bukunya kalau mau nikah? Guys, jadi aku baru aja download this very very popular game namanya Genshin Impact. Kalian tahu kan? Nih. Jadi personally, I know this game because of two characters. Mungkin kalian juga tahu, it's Child and Xiao. I'm such a big fan of them soalnya mereka tuh character design-nya super ganteng and totally my type. Jadi aku mulai main this game because my friends recommended it to me. Katanya graphics-nya itu bagus banget and mereka enggak bisa stop playing it. Jadi mereka sampai enggak tidur, guys. Ini aku lagi tunggu download. So this whole time aku tuh pikir Genshin Impact cuman ada di PS4 and PS5, tapi ternyata it's also available for Android, iOS, and Windows users. So aku lagi tunggu sampai downloadnya selesai. Terus I wanna show you guys how pretty this game is, karena aku denger-denger the views in this game are top tier. Sekarang aku mau coba main two characters yang baru aja dirilis kemarin. One of them is Ayaka Kamisato, adiknya Kamisato Ayato, yang ganteng itu loh guys. Ayaka is a support mage character who reminds me of Rem from ReZero. Jadi I tuh suka banget sama her character design and fashion sense. In my opinion, her skills juga very good. Jadi bukan cuman cute aja, the girl can actually fight. And ini ada Shinhae, who is my favorite character based on design karena I like her long white hair. And she's a really useful character karena dia bisa bantuin naikin damage teman-teman kalian while also ngurangin damage lawan kalian. Both of these characters are rated 5-star characters and my friends are super happy katanya that they're back karena mereka itu useful banget di team fights. I think this game itu cocok banget buat temenin kalian buka puasa atau buat nunggu buka puasa. Soalnya kalian kan pasti sometimes don't know what to do kalau misalnya lagi nunggu mau buka gitu kan. Kalian harus main a fun game. I have a redemption code khusus buat my fans yang interested main Genshin Impact. Make sure to use it soalnya kalian bisa dapat banyak hadiah. Jangan lupa download game Genshin Impact and the link in the description box below so kalian bisa see me in game. See you guys in game! Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini finally I'm gonna be meeting Nopek again. Mungkin kalian udah banyak yang nanya where Nopek is and where I am. So I was in Sydney, jadi gak bisa ketemu sama dia. Terus dia juga sibuk and jadi we decided buat ketemu lagi sebelum I officially go to Japan for my language school. Jadi hari ini I have a prank idea buat dia. Kan, you guys know, I'm going to Japan for about 3 to 6 months mungkin. Terus, Nopek doesn't know that. Dia gak tahu I itu sampai kapan di Jepang. So I'm gonna lie to him and tell him kayak, I bakal di Jepang for good, cause I'm gonna get married. I mau bilang, I udah ketemu cowok. And dia kayak, udah ngomong sama I lama di online. And then ntar I undang dia ke Jepang gitu. So like, let's just see his reaction. And while we're doing that, kepengen juga temenin si Nopek ngebaburit. So, ngebaburit buat kalian yang non-Islam, itu like waiting for the time buat puasa. Tapi unfortunately, I nggak puasa hari ini. And tadinya I wanted to kan guys, tapi kayak I liat Starbucks and langsung kayak batal gitu loh. Padahal I dari rumah tuh belum makan. Sengaja by the way. Tapi tiba-tiba batal jadi I can't do it. Wait, I hear him. And never mind. Jadi Nopek itu guys, dia kalau datang he does this. Renata, you know? And he's gonna yell kencang banget guys. Misalnya I duduk sana, misalnya I duduk jauh banget, dia bakal teriak. That's why I bilang ke manajemen Ikudo-nya kayak thank God mereka baik. I bilang kayak mendingan kita di atas aja biar enggak ada yang notice I di sini and dia nggak kayak attract all attention to me gitu. Anyways, kita tunggu dulu sampai dia datang. Later. Sumpah bentar lagi nih. Girly, where are you? Apa itu artinya? Lo. Dari tadi I suruh you like send live vlog, kok nggak dikirim? Send live vlog itu apa? Live location. Hello. Di jalan. Oh. Apa bahasa Indonesia live location? Di jalan. Bentar. Udah lokasi tahu, live. Ya. Ya udah cepetan girly, I'm waiting yo. Girly. Waiting. You've been keeping me waiting. Oh my god.
Ya udah cepetan, cepetan. Cepetan, set knock, set knock. Oke. Okay. Wait, how does he deal with me? Girly, oh my god. Look guys, jadi kan dia baru nyetir. Right. Dia sekarang naik mobil ke sini. So I bet he's moving like a turtle and cat. Oh, sih. Kayak gitu, woy. Makanya lama banget. Kita tuh janjinya jam 2. And it's already 2:40. So he's been keeping me waiting for 40 minutes. Assumption I dia datang jam 3. And then jam 5 kita ada janjian lagi sama next Carlos. Udah marah dia. Kenapa kamu marah? Kok bisa sih suruh aja nunggu sejam? Sejam? Ya tega banget anjir. Masa? Aku itu benci sama Google Map aku. Diputer-puter-puter. Dinon. Wah. Saya lagi makan. Puter-puter Google Map aku. Saya lagi makan. Gak apa-apa. Tadinya emang puasa kan temenin yo, tapi kayak waktu ayah nyampe sini, ayah sadar ayah kayaknya gak bisa puasa gitu loh. Gak bakal kuat kamu berpuasa. Kenapa gak bakal kuat? Gak bakal kuat. Ayah tuh kayak tadinya ayah mau puasa out of respect of you gitu kan. By the way, ayah gak boleh pegang you ya, katanya you bakal batal ya. Wah kata siapa, gak apa-apa, pegang. Mas, aku tadi merasa bersalah mas, kan dia janjian jam 2 toh. Tapi dia bilang kayaknya dia bakal telat. Aku udah ngomong lift ya aku bakal telat, tapi di mapku waktu aku dari kos tuh telatnya cuma 5 menit. Terus aku berangkat diputer-puter salah jalan sekali muternya jauh. Bohong banget, bohong banget. Demi apa? Bohong banget, bohong banget. Eh, Mas, Mas tadi yuk ikut nopek kan ke sini. Yeah. Ini baru ya by the way. Yuk, dia pasti jalannya. Ini kan ada di nopek-nopian tour. Mana emang yang nonton? Kameramen. Emang iya ya? Iya. Iya, tapi emang tadi dia udah jalan jam sebelum. Enggak mungkin. Dia dibayar berapa buat ngomong gitu? Iya. Pertama ya, itu diputer-puter map. Kedua, bensin mau habis. Pak, you tahu enggak kenapa aku mau ketemu you hari ini? Kenapa? Ay, bentar lagi mau nikah. Iya ta? Iya. Masa? Heeh. Ay, mau ke Jepang, ay mau nikah. Nikah sama siapa kamu? Ada Naruto. Jadi, sebenarnya udah punya cowok dari Jepang kan? Siapa? Ada. Jadi, I gak balik lagi ke sini. Ya, kamu mau jadi warga Jepang? Gak, kamu ngeprank kan? Enggak. Permainan biar lagi pin. Iya toh? Enggak. Muka aku di zoom. Wait, tapi I gak balik lagi. Dia mau lihat cowok I. I kasih lihat abis ini. Mana? Tunggu. Ya, Mas. Serius? Dia bohong apa bercanda? Serius, ayo udah minta maaf sama dia kayak sorry ya, ayo udah nggak bisa sama ayu lagi gitu kan, maksudnya mana? Kayak ayo nggak bisa kerja lagi sama dia. Mana cowokmu? Ini yang ini. Yang mana? Ini. Itu cowokmu? Mm-hmm. Itu orang mana? Dia Kota. Mix. Mix? Asian, mix Australian ada. Apa itu artinya? Orang Australia tapi dia tinggal di Jepang. Orang Australia tapi tinggal di Jepang. Iya maksudnya. Jadi kayak dia lahir di, jadi kayak maminya tuh Jepang, papanya tuh Australia. Basteran. Kok bisa kamu kenal dia? Soalnya kayak kita kenal dari Instagram gitu kan. Oh, dari sosmed? Mm-mm, kita kenal dari Instagram. Sebenarnya aku udah kepengen ketemu sama dia dari dari kayak 5 tahun lalu kali ya. Masa? Aku udah kayak kenal dia lama banget intinya. Kenalnya lewat Instagram? Lewat Instagram, tapi kayak gak sempet ketemu soalnya covid kan. Terus sekarang aku kan udah bisa balik lagi ke Jepang. Soalnya sekarang aku lagi mau ambil online buat Sydney. Saya mau pindah ke sana sekalian nikah. Woi. Serius Mas tuh? Kan sama ini ibu suka nanya kan, ayah punya cowok atau enggak gitu kan. Ayah tuh enggak pernah expose. Tapi itu yang katamu jamet bukan? Nah ini dia enggak jamet sih. Tapi dia pernah kayak bikin lagu-lagu jamet gitu sih waktu berarti itu. Berarti itu ini ya. Bukan mantanmu, baru pacaran tahun ini. Baru pacaran sebenarnya kayak dari tahun lalu sih. Oh, putus nyambung gitu. Putus nyambung iya, dari waktu di Semarang. Masa? Heeh, ayah kan sering teleponan waktu di kita satu. Itu pacarmu? Iya, itu. Ya. Itu pacar ayah benar. Gokil. Serius tapi itu mau nikah ini. Mana buktinya kalau mau nikah? Masa ayah kasih buktinya sih? Enggak, itu prank itu. Kamu udah kayak YouTuber-YouTuber lain kamu ngeprank. Enggak. Mana? Ayah mau pacaran, ayah mau nikah langsung di sana. Lah. Mm-mm. Terus gak balik ke sini. Jadi nama ayah ntar belakangnya Livia Ren atau Uzumaki gitu. Uchiha Renata. Uchiha Renata bagus. Iya gitu ceritanya. Ya, keren. Nah, tapi itu nama dia beneran Uzumaki. Uzumaki? Iya. Uzumaki Naruto. Serius, jadi nama dia tuh Nicholas Uzumaki gitu. Oh, iya lah. Mami Susan udah tahu. Mami Susan udah tahu. Udah ini lamaran. Justru ini kan ayah mau ke Jepang lagi sama mami buat kenalan lagi sama dia.
Maksudnya kayak kenalin ke mami gitu. Soalnya aku udah sering teleponan. And you know lah, love at first sight yang kayak gitu. Udah ini pakai cincin kawin gitu? Belum lah. Belum. Dia nanti nikahnya di Jepang sana. Iya. Mau ikut enggak? Ntar bayar nih tiket. Iya, gampang itu kalau udah berani naik pesawat. Serius kamu nikahan? Enggak, ini prank. Mana? Mana lihat inimu konten hari ini apa aja? Konsepnya pasti ada satu prank nopek nikah gitu. Mana lihat konsepnya? Enggak terima banget ini nikah. Ya lihat dulu. Kenapa enggak terima ini nikah? Enggak mungkin tiba-tiba. Kenapa enggak mungkin? Ya enggak mungkin toh. Kenapa enggak mungkin? Yu aja tiba-tiba waktu nikah enggak kasih tahu ai. Aku mau nikah tahun ini. Yu nikah sama diri sendiri. Kok bisa menikahi? Enggak, waktu itu kan dia pernah ngeprank kayak dia nikah sama diri sendiri. Enggak, aku nikah tahun ini rencananya. Kamu kok bisa mau nikah itu kenapa? Pikiranmu apa? Soalnya kayak dia udah ngajak ai nikah. Dianya? Umur dia berapa? Sumur ai. Berapa? 2002, 21 tahun ini. 21 tahun nikah? Iya. Mama muda kamu bakal ai? Iya di Jepang antar. Enggak, berbohong dia. Enggak percaya. Kenapa? Ini tuh es jam gara-gara es seneng banget em mau nikah guys. Enggak percaya aku. 21 tahun loh, kamu masih ini loh. Masih ini, belum lulus kuliah. Iya justru abis I lulus. Langsung? Langsung I pindah balik ke Jepang. Berarti kan jadi, masih bolak-balik Indonesia itu, dulu. Enggak, kayak kan kuliah kan di Sydney, jadi I bolak-baliknya ke Sydney dong. Nih kamu rencananya kapan? Tanggalnya udah tahu belum? Kalau jadi kan I ulang tahun dulu, ya. Bulan depan April tanggal 20 itu cherry blossomsnya, tau kan sakuranya itu lagi kayak blooming banget deh. Dia udah bilang ke I sampai kayak salting banget kan, dia bilang dia mau ngajak I foto wedding, pre-wedding. Iya, dia kepengen foto pre-wedding di situ. Menuju awan. Iya betul, you juga kan, tapi you di mana di Jawa ya ntar? Belum tahu aku. Ya udah fix mau nikah sama Mbok Wedok ya? Mbok apa? Mbok Wedok. Apa? Mbok Wedok. Apa sekali lagi? Mbok Wedok. Mbok Wedok. Iya kan? Mbok Wedok. Oh Wedok. Mbok Wedok, Mbok Wedok. Iya. Aku juga ganti nama dia kali ya, Kak. Apa ya? Siapa? Uzumaki. Uzumaki yeah. Sensen. Gitu. Gak, aku lihat ini konsepmu hari ini pasti ada prank nopek, masih enggak percaya. Di luar mana ini? Tadi ai ngomong ke you kan, ai mau nikah kan? Ai bilang ke mereka loh, ai mau nikah. Soalnya ai tuh sering, ai sering, ai sering banget ke Ikudo. Ai sering banget ke Ikudo. Ai sampai bilang kayak ai udah enggak bisa lagi ke Ikudo. Soalnya ai mau makan ramen Jepang. Karena ai mau nikah. Ya, Mas. Mbak. Enggak mau jawab dia. Nggak. Iya, dia bilang iya, ayo enggak lihat, lihat. Noh. Enggak terpaksa. Iya, katanya iya. Ngomongnya terpaksa itu. Iya, pokoknya gitu deh. Entar ada notif tuh. Itu bukan HP ai juga, HP yang ini, weh, so tahu. Tapi enggak mungkin Livi kalau menikah tiba-tiba tahun ini itu enggak mungkin. Apa ai telepon dia sekarang? Ya, mana? Kita jadi nikah enggak gitu coba. Coba kapan? Ya, ai telepon ya. Yo. Thank you.